ada yang ingatkan diam diam. Ada. Tapi belum 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 jalan teman-teman sekolah belum ya? Eh? Belum ya? Pastikan hari kedua. Halo? Iya. Biasanya itu sampai satu minggu ya? Kecuali kalau yang masuk kerja ya. Tapi udah mulai normal kembali itu tanggal 27, kantor udah mulai jalan lagi. Berarti kurang sama aja sebenarnya sih. Jumat, Sabtu, Minggu, kan hitungnya kan 3 hari. Ya kan? 4 hari lah, Senin orang-orang udah pada balik. Udah pada set bisa ya. Main handphone diam-diam ya. Kalau seandainya Ade udah rasa ngantuk, masuk bertanggung sendiri gitu. Enggak, aku udah masuk kamar dulu ya. Nanti takut dong. Coba kalau ada masuk semua nggak ada orang di situ, pasti takut lagi dong masuk kamar. Iya lah, orang ruangan yang gede mau saya sendiri. Rumahnya sudah di apa sih tinggalin berapa lama? Satu tahun ya? Hah? Dua tahun. Dua tahun. Kan waktu tahun lalu kan balik. Tahun ini dulu kan ada satu tahun. Ditinggal setahun ya. Pasti pas kalau macan datang awalnya itu pasti rumahnya ini ya. Apa? Tapi kalau malam-malam pertama itu nggak ada apa-apa kan, biasa aja. Hah? Nggak ada apa gitu, apa hawanya apa gitu, nggak ada ya. Karena kan tahu pasti datang kan anaknya sendiri. Apa yang bunyi-bunyi di luar tuh? Tempatnya apa? Di sini emang ada yang bunyi. Kalau di situ ada kucing? Ada dua. Anjing? Ada satu. Mana suaranya nggak kedengaran anjingnya, buang-buang. Ya, itu anjingnya kemana-mana. Kadang di sebelah.
ini mas saudara yang kedua. Oh, di sebelah biar anjing juga. Ya enggak, kan anjing yang di sini. Hah? Yang punya kita di sini. Emang ada anjing di situ? Ada kan di piara sama tetangga. Oh, angkanya yang beranjing ya itu. Terus nanti kalau sendennya ya, terus pas pulang langsung anjingnya sambut. Akhirnya kan udah lama dia untuk ya tidak kalah lagi gimana. Iya lo udah lupa, udah setahun. Sudah setahun lebih. Pakai telepon yang satu itu yang kayaknya mau obet ini. Masih ada. Oh, jadi nenek sendiri aja. Sama anaknya. Anaknya jadi gendong-gendongnya. Anaknya sebelahnya, dia sebelahnya. Oh iya, generasi nggak boleh jauh, kalau dari ini nggak boleh jauh. Oh, mamanya sama anaknya nggak boleh berjauhan. Mesti ada yang jagain. Boleh ditinggal sendiri kalau orang tua. Berapa pun mereka bisa main. Saya udah ngantuk. Iya, ya udah. Istirahat ya. Besok pagi kita lanjut lagi. Oke, okay. Sayang. Saya
Eh.